Kuasa jagat alam semesta. Oh. Bangkitlah. Madu asli yang sudah dirukia, diasma, disuuk, dikepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu Mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di kesempatan sore hari ini, saya beserta Ustaz Kirdun. Kirdun, kami menyempatkan karena ini tugas kami, bahwasanya di kawasan hutan ini ada informasi dari warga, suka ada orang yang bawa hewan-hewan ternak, yeah, kayak, yeah, untuk tumbal gitu ya. Benar. Jadi kayak ayam putih, bawa, yeah, kambing putih, yeah, gitu. Ayam entah cemani, apa tujuannya. Yeah. Ada juga katanya yang suka bawa kebo, apa itu, kebo bule namanya, bule, ya. Yeah. Ada juga gitu. Perasaan saya ada orang ini kayak ada orang. Siapa ya? Udah biarkan aja. Oke sahabat, sebelum melanjutkan live streaming ini, saya mungkin minta doa kepada semua sahabat dimanapun berada,
Pokok pertama ya, kami mohon doanya biar kami ini ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya. Berserta Ustaz Kirdun juga kameramen, semudah-mudahan perjalanan ini kami mulus. Amin. Jangan sampai seperti biasa-biasa bahwa ada serangan yang kurang apa ya? Kurang menguntungkan bagi diri kita ya. Iya. Kang Oji, tadi ada telepon bahwasanya di Padepokan ada tamu ingin berjumpa langsung dengan Kang Oji gitu. Ya tadi Kang Oji sudah izin bahwasanya menerima telepon bahwa tamu itu sudah ada di Padepokan khusus spesial ingin ngobrol empat mata dengan Kang Oji. Iya gitu, benar. Iya. Jadi untuk malam ini cuma kita berdua ya. Hmm. Jadi mudah. Iya. Selamat dulu, Pak. Solawatan mau dipimpin sama Ustadz Kirlun, sama yang lebih tua aja lah. Gitu. Gak masalah, yang penting kan kita sama-sama. Saya pun juga nanti mengikutin gitu ya. Oke, kita beri waktu untuk baca solawatan. Kami persilahkan ke Kang Ustadz Kirlun. Enggak, Kang Ustadz. Salatullah, salamullah. Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli al barri ya Allah. Kang Kirdun, ini saya punya rasa bahwa ini orang bicara tidak mengucapkan salam juga kepada kita. Nah, kita ini udah jelas-jelas ini gangguan. Mungkin dia tahu atau dia ini kayaknya pencegatan hutan di sini. Oke. Kita tanya aja atau ya terserah lah dia yang maunya. Assalamualaikum. Salam aja dulu. Assalamualaikum. 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 Mohon maaf Pak, kami mau minta masuk ke sini. Mau Bapak kayaknya kayak yang enggak suka gitu, enggak senang gitu adanya kami di sini. Bang, permisi Bang. Numpang lewat bentar. Pada ngapain ke sini, ha? Enggak, kami ada keperluan. Ada keperluan. Tidak boleh masuk hutan ini. Boleh. Tidak semua orang yang bisa masuk hutan sini. Emang hanya orang tertentu. Emang nggak boleh di dalamnya ada apaan Bang? Nggak boleh masuk? Tidak perlu tahu kamu. Hah? Berarti. Lebih baik kamu pulang. Di dalam ini. Berarti ada sesuatu di dalam ini, ada yang aja janggal ya? Oke, gini aja Kang Kirdun. Kamu pulang daripada masuk mati lagi kamu. Oke, nanti kami pulang ya Bang ya. Yang penting kami beri kesempatan untuk kita hipnotis aja biar dia tidur. Iya. Audzubillah. Ayo kita bareng ya. Audzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikul absur wa huwa yudrikul absur. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun illa masyaallah. Tidur. Dia mau nyerang lagi, Pak. Oh, dia mau berantem. Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kamu lu mau bikin saya tidur, kamu malah disuruh tidur, malah nyerang kamu. Hati-hati, Kang. Bapin, Kang. Kita bikin tidur aja dia. Kita bikin tidur aja. Kasihan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
bikin tidur aja. Kita kuak di dalamnya ini ada apa? Ini udah jelas-jelas. Ayo kameramen, kita bikin tidur aja dia, bikin tidur aja. Kita penasaran bahwa dia itu udah menjaga di sini, berarti ada sesuatu di dalamnya. Berarti ada yang janggal nih, Bang. Ada yang janggal, udah jelas. Ayo kameramen. Astagfirullahaladzim. Allahumma sir lana waliwalidina walimasyaihina walijami'il muslimin wal muslimah. Ya Allah hamdi hampura. Allah, kok ini auranya beda nih? Ini ada pagar. Itu ada siapa? Coba. Nah, coba kita pasang kali. Kita pantau dulu, Pak. Kita hati-hati. Kita pantau pasang. Allah, coba kameramen masuk. Kameramen. Banyak tuh, ada berapa orang tuh? Tuh, banyak perempuannya. Ada perempuannya ya, astagfirullah. Itu ceweknya di tangan jangin. Allah. Eh, Pak, kita pakai halimun, Pak. Oke. Okay. Ke sono, Pak. Kita ke sono aja. Ya, ya, halimunnya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan, Pak. Ya. Kita pakai halimun, Pak. Pada apa? Gak kelihatan perempuannya, Pak. Coba dilihat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia biarkan aja, dia nggak bisa lihat kita. Astagfirullahaladzim. Kita kan udah pakai halimun kan? Takutnya nggak kuat nanti energinya. Bah, sini, Bah. Astagfirullahaladzim. Kayaknya mereka lagi ritual nih, Bah. Coba apa yang dia bacakan itu apa ya? Enggak tahu cuma Kameramen itu bukan perempuan itu mah. Wah. Kayak ada kambingnya itu kayak sama ayam. Kuasa jagat alam semesta. Bangkitlah ilmu kemanusiaan hitam madraguna. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu Kibah Rombo. Pantau aja dulu. Enggak usah langsung digempur. Bangkitlah. Oh ya. Bangkitlah. Berarti kita juga harus mengatur strategi ini, Pak. Jadi kita nanti ini ritual ini. Sahabat, di mana? Rian. Karena saya udah gergetan kalau lihat kayak gini ini, Bang.
mempersatukan ilmu. Supaya Ki Bahram kekal abadi. Tanya sobat dulu. Mana sobat ini? Penonton gimana nih? Mohon doanya. Tangkap orang ini dan karena ini sudah ada juga kambing hitam, ayam kapan sahabat. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Di sana. Assalamualaikum. Ini lagi pada ngapain ini? Kalian tengah malam sudah memasuki wilayah kekuasaanku. Kalian harus tahu, inilah kampung angker kekuasaanku. Astagfirullahaladzim. Berarti dia penguasanya. Kalian sudah menghadapi. Emang ini siapa? Siapa kamu? Kalian harus tahu, sayalah penguasa jagat di sini. Inilah yang disebut Ki Bahram. Astagfirullahaladzim. Ki Bahram ini. Kalian sudah mengantarkan nyawa. Kami bukan mengantarkan nyawa ke sini. Kami hanya sekedar ingin memberitahu bahwa yang kalian lakukan itu salah. Salah dari mana kalian ucapan seperti itu? Ya. Kalian udah musyrik kalau itu mah. Hei. Itu buktinya apa itu? Jangan bilang-bilang musyrik di depan saya. Iyalah. Ini udah salah jalur sama dengan agama Islam ini. Hei. Agama kalian dengan agama Ki Bahram jangan di pertanyakan. Ki Bahram pun akan marah. Subhanallah. Kalian yang biadab sudah mengganggu kediamanku, kediamanku. Inilah kampung angker. Kalian ternyata sudah datang kemari ingin mempertaruhkan nyawa kalian. Hentikan aja perbuatan ini, hentikan. Kalian sudah salah berhadapan dengan Ki Bahram. Sama saja kalian mengatakan nyawa. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebelum menghadapi saya, inilah anak-anak buah saya. Ini anak buah. Kalian lawan mereka. Ayo. Kuatkan ilmumu. Ayo. Anang ini tuh. Subhanallah.
salah itu. Cepet-cepet, Pak. Nah, sudah satu. Pukul anak buahmu. Kalian sudah mengalahkan anak buah satu dari saya. Kalian sudah menantang. Justru kalian sudah berhadap dengan Ki Bahrom. Jangan banyak omong, Ki Bahrom. Buktikan pekerjaanmu itu. Kalian harus tahu siapa ini Ki Bahrom, penguasa seluruh dunia. Inilah kekuasaan, kekuatan Ki Bahrom. Hei, lawan mereka. Ayo. Dasar Bahrom yang nyuruh-nyuruh doang berani. Habisin mereka. Kalian teruskan. Ayo, teruskan itu. Ayo, bangkitkan tubuh kalian. Ayo, bangkitkan ilmu kalian. Lawan, lawan. Kalian untuk membasmi. Kalian sudah mengalahkan dua murid dari Ki Bahrom. Wow, kalian merasa hebat? Tidak. Dunia ini nggak ada yang hebat. Hei. Orangnya hebat. Kalian harus tahu berhadapan dengan siapa. Saya tidak perlu tahu yang berhadapan dengan siapa. Hei, lawan! Bangun kalian, lawan mereka. Hadapi. Lihat, mereka sudah mati. Dia mau lawan. Kuatkan ilmu kalian. Ayo. Kuatkan kedayaan ilmu kalian. Ayo. Hempaskan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Samad. Lam yalid walam yulad. Allahu kufuwan ahad. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bos ya, ini anak rinsap pegawaian. Hei, satu lagi tuh. Lak-lak kalian. Inilah anak buahku satu lagi. Kalian mampu melawan dia. Habis malam ini sama saya. Hei, ayo, hajar mereka. Hati-hati kan, hati-hati. Kalian sudah membunuh anak buah saya. Hai, lebih baik kau sabar. Hei, hentikanlah kerjaanmu ini. Kalian tidak tahu ilmuku kebal. Tidak tahu kebal. Lihat, tahu apalah. Lihat anak buah saya. Wai, 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 wai. Kalian harus bangkit lagi. Bangkitlah anak buahku. Wah, Sanulim. Gimana nih? Gimana nih, Bah? Bah, gimana nih, sahabat? Jangan panik, Bah. Jangan panik, Bah. Kita istighfar aja, Bah. Bisa membunuh mereka. Berarti kita harus hantam gurunya ini, Bah. Madu rupiah, cap mercon adalah madu asli yang sudah dirupiah di asma, di suhu, di kepoh oleh guru besar Ki Mercon, berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Jika Anda minum madu mercon, bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh Anda, baik santet, sihir, gendam, guna-guna, semua akan luntur dari tubuh Anda. Untuk info pemesanan di nomor WhatsApp 0812-1468-4098. Terima kasih. Kalian berhadapan dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibarat
Masih kuat enggak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sini, Pak. Mereka lari, Pak.